Selamat malam, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU pembaca Alkitab bersama. Salam sejahtera buat kita sekalian malam ini. Perkenalkan, nama saya Ani Noya Lokolo, Ketua Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menyertai kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai dengan 20 yang menyatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Renungan malam ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 17 sampai dengan 20 dengan tema jemaat sebagai pokok sukacita. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ayat 20. Percakapan tentang gereja selalu mengandung dua sisi. Pertama, gereja adalah karya Allah dan lahir sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk merespon karya penebusan Yesus Kristus, sisi teologi gereja. Kedua, gereja adalah kumpulan manusia yang berkehendak untuk mengikatkan diri sebagai sebuah persekutuan atau komunitas
yang terdiri atas berbagai latar belakang, sisi sosiologi gereja. Kedua sisi itu sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk identitas gereja sebagai komunitas orang percaya yang dibentuk oleh Allah dan terdiri atas banyak latar belakang kehidupan. Paulus menegaskan bahwa gereja adalah buah dari pekerjaan Allah, tetapi hadir di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam persoalan internal. Pada sisi kemanusiaan gereja itulah Paulus menyebut adanya iblis, ayat 18, yang pada waktu itu menunjuk kepada orang-orang yang berusaha mengacaukan kehidupan persekutuan jemaat. Mereka tidak ingin jemaat hidup damai dan saling membangun dalam kasih persaudaraan. Tampilan mereka seringkali terlihat pada spirit perpecahan yang ditebar melalui konflik internal jemaat. Sekalipun kenyataan sosiologi gereja seperti itu, Paulus tetap ingin bermegah setiap kali ia mengingat jemaat-jemaat yang ia dirikan, termasuk di Tesalonika, sebab jemaat atau gereja adalah milik Kristus. Jemaat atau gereja juga menjadi satu-satunya alasan bagi Paulus untuk terus berpengharapan dan bersuka cita sekalipun ada banyak tantangan dan penderitaan yang ia hadapi. Prinsip hidup Paulus di atas penting direnungkan oleh setiap pelayan Tuhan, bahwa gereja memang milik Kristus yang hadir di dalam dunia dengan segala persoalan internalnya. Setiap pelayan perlu mengedepankan sikap apresiatif yang membuatnya berpikir positif tentang pertumbuhan jemaat, berpengharapan pada dinamika internal jemaat, dan memupuk sukacita iman tentang jemaat yang ia layani. Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati Dewan PKLU GPIB dengan program-programnya yang sudah dicanangkan, terutama program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, supaya semakin banyak orang yang mengikuti program yang baik ini. Kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU di seluruh Indonesia, bersama dengan anak cucu mereka, Tuhan mau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar mereka dapat tetap mengikuti program-program yang baik dari Dewan PKLU GPIB. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami,
untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Bapa di surga, kami mohon ampun salah dan dosa kami, dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.